بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Alhamdulillah fi hadzal yaum Yomul khamis ba'dal asr sani asr min syahri jumada al akhirah 1444 muqabil asadis min syahri yanair 2023 famazilna fi darsina fi Kuliyati al hadis atau fi kuliyati at-tauhid wa min qawli al-muallif idza utiya syakara fa indaka ya qais kam arkanu asyukur ma'adalin awal al awal bil bil khalq daliluhu daliluhu Ma ya fa Allah Ma ya fa Allah bi adabikum bi adabikum in syakartum bi adabikum bi adabikum in syakartum wa amantum Wa dalilun الثاني والدليل الثاني من ودليله كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث والثالث والثالث بالفعل أو بالجوارح دليله كما قال تعالى إعملوا إيه آل داوود شكرا بكي يا إقرب ما إعراب شكرا هنا؟ syukran ya rabbuhu mahun li ajri takdiruhu madza takdiruhu i'malu ya ala dauda a'mal salihan li ajri syukran lillah taib fal an nadkhul fadilatis syukur setelah kita mengetahui bahwa syukur hukumnya wajib dan arkan syukur ada tiga maka di sana keutamaan orang-orang yang melaksanakan syukur kepada Allah grateful al khamisah fadilatus syukur maka perkara yang kelima dari fawaid yang bisa kita ambil dari ucapan penulis adalah keutamaan syukur. Maka syukur adalah ibadah yang wajib karena di sana ada iqob bagi yang meninggalkannya. Wala in kafartum inna adzabil syadid. Maka barang siapa yang kufur lawan dari syukur atas nikmat Allah, maka di sana adab Allah yang perih dan pedih. Maka oleh sebab itu Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Berarti dia telah melaksanakan ibadah Dan yang melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Di sana ada keutamaan di dunia sebelum di hari akhirah Maka dari rahmat Allah Jalla wa'ala kepada makhluknya Jika dia memerintahkan makhluknya untuk melaksanakan ibadah Allah juga memberikan keutamaan-keutamaan bagi pelaku ibadah tersebut. Maka ini tambahan dari rahmat Allah kepada kita. Seperti contohnya di pelajaran yang telah kita padanya dari Al-Akhbar As-Sahihah Fi Fatah Ili As-Siyam telah kita sebutkan keutamaan di dunia bagi orang yang berpuasa dan keutamaan di alamil barzakh dan yang terakhir keutamaan di hari akhirah dan tinggal dua hadis lagi insyaallah malam ini akan kita selesaikan kitab al-akhbar as-sahihah fi fadailisiyam maka yang terakhir adalah keutamaan di hari akhirah puasa penyebab seseorang masuk kepada surga. Maka puasa hukumnya wajib. Kutiba alaikumus kama kutiba ala ladina min qablikum tattaqun. Maka hukumnya wajib. Dan barang siapa yang melaksanakan kewajiban puasa diberikan keutamaan. Dan disebutkan di dalam kitab yang kita pelajari 18 keutamaan. Di berbagai tempat di dunia, di alamil barzakh, dan di hari akhirat. Maka begitu pun di sini permasalahan syukur. Maka syukur adalah ibadah. Yang mana perkara syukur wajib, maka barang siapa yang melaksanakan syukur kepada Allah, dia akan mendapatkan pahala. Dan selain pahala mendapatkan keutamaan. Maka dari keutamaan asyukur barakallahu fikum, the first is yang pertama adalah Allah nikmah Allah min ibadihi. Maka Allah akan menambah over and over again, more and more again dari pleasure, dari kenikmatan yang Allah berikan atas hambanya. Disukuri Allah memberikan tambahan more and more again, over and over again. Dan ini seperti di dalam ayat Al-Quran. Wa il ta'adzana rabbukum la ing la Maka Allah telah mengumandangkan kepada hamba-hambanya. Barang siapa mereka yang bersyukur kepadaku pasti aku akan menambah kenikmatan yang aku berikan. Dan begitu pun di dalam surat yang lain di Ali Imran. Wasanazis syakirin dan pasti kami akan sanadzi maknanya akan memberikan balasan yang lebih kepada asyakirin orang-orang yang mensyukuri nikmatku maka berkata Imam Ibn Kathir mentafsirkan di tafsirnya ucapan ini ay sanu'tihim min fadlina wa rahmatina dunya wal akhirah bihasbi syukrihim wa amalihim maka Allah pasti akan memberikan tambahan atas kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba di dunia dan di hari akhirat, tambahan sesuai dari syukur mereka atas nikmatnya, dan juga dari segi gambaran Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam seorang manusia di saat dia memberikan kebaikan kepada seseorang peminta dan pengemis kemudian disyukuri maka nabi sebagai manusia yang serba kekurangan dan nabi kita zuhud dari dunia miskin fakir tidak seperti para raja-raja dan kaisar Romawi yang ada di zamannya maka nabi yang serba terbatas Mengawajawantahkan rasa syukurnya dengan tambahan kenikmatan Atas nikmat yang disyukuri oleh pengemis Maka bagaimana Allah Jalla wa'ala Yang mana kenikmatannya mengalir Dan memenuhi ruang hidup kita bagaikan udara Yang tidak bisa kita sedetik pun untuk mensyukurinya karena terlalu banyak kenikmatan yang Allah berikan. Mulai dari kenikmatan breathing, bernafas. Maka bagaimana jika kalian melihat orang-orang yang terkena penyakit asma, asmatik, bronchiatik, Tersenggal-senggal nafasnya. Kemudian membutuhkan kepada alat pembantu pernafasan yang ditiupkan ke mulutnya yang mengandung dat salbutamol yang membuka saluran pernafasan ataupun bagi anak-anak yang kecil ditiupkan gas nebula yang mengandung salbutamol juga dipakaikan masker kemudian dimasukkan Zat Nebula kemudian dipasang, ditiupkan oleh listrik, maka bernafas saja. Jangan memikirkan yang lain. Itu adalah kenikmatan yang Allah mudahkan dari anggota badan kita. Kemudian kedua, misalnya melihat, maka kita bisa melihat keindahan alam, keindahan makhluk ciptaan Allah. Yang cantik-cantik dan sebagainya, maka bagaimana jika Allah mengambil mata kita dalam waktu, misalnya satu jam di turn off, maka kita pasti akan merasa bersyukur dengan mata yang ada pada kita? Jika bisa di turn off, layarnya diputuskan dulu satu jam, tidak bisa melihat apa-apa. Kemudian dibuka lagi setelah satu jam, maka kalian akan merasakan nikmat yang Allah berikan dari melihat, bisa memandang, dan sebagainya, dan kenikmatan yang lain selain yang berhubungan dengan badan dari mendengar, dari makan, dan minum, dan dari anggota badan yang primer seperti jantung yang berdegup, maka jantung yang berdegup dengan degupan yang normal, dan blood pressure yang normal 120 ke 80, maka itu adalah perkara yang baik. Maka bagaimana jika berdegup kencang jantung ini sampai kepada 200 per 100 per 110, maka bisa jadi heart attack. Bisa jadi hancur pembuluh darah dan bisa jadi terkena serangan jantung dan bisa mati mendadak. Maka banyak sekali perkara hanya kita kembali kepada anggota badan kita yang tidak berfungsi. Seseorang yang kadar Allah diberikan penyakit insomnia, tidak bisa tidur. Maka tidur yang kita jadikan sebagai tempat istirahat, peristirahatan untuk badan, yang kadang-kadang di pelajaran juga tidur, bagi yang tukang tidur, tidur nggak sekarang? Nggak. Maka Allah hilangkan rasa ngantuk. Sehari tidak tidur. Dua hari tidak tidur. Tiga hari tidak tidur. Sepekan tidak tidur. Dan kita mendapati seperti itu. Terutama orang-orang yang meminum obat-obat. Yang berhubungan dengan jantung dan sebagainya. Maka tidak tidur insomnia. Maka ini adalah kenikmatan tidur Allah cabut merupakan suatu perkara yang besar bagi kita. Maka kapan kita akan merasakan kenikmatan ini di saat Allah mencabut kenikmatan atas kita? Barulah kita bertobat, barulah kita menyesal. Maka kembali kepada permasalahan bahwa Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak bisa kita hitung. Maka Allah berfirman wahin tauddu nikmatullahi la tuhsuha. Innal insana kafar. Maka jika kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah itu pasti kalian tidak akan pernah bisa. Maka oleh sebab itu banyak dari manusia dzalumun kafar. mendolimi dirinya sendiri dan kufur nikmat. Maka barang siapa yang mensyukuri maka Allah akan berikan tambahan dan di sini akan kami berikan hadis bagaimana Nabi sangat senang di saat memberikan bantuan dan disyukuri padahal dia manusia yang penuh keterbatasan. Seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas Ibnu Malik datang pengemis kepada Nabi lalu Nabi memberi